Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ibu Kementerian Pendidikan Baik, di video kali ini channel Ibu Kementerian Pendidikan akan membahas tentang trouble suit ya Yaitu CPT scene untuk KNBK semi daring Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan setting di VM-nya sudah benar dan menjalankan VHD nya Menggunakan example buat Min, ya, muncul offline ya Nah, bisa jadi saat pelaksanaan tiba-tiba offline atau ketika mau sinkronisasi ya offline seperti ini nah untuk offline seperti ini ya bisa beberapa penyebab ya Bapak Ibu kita akan lihat di sini beberapa penyebab dan solusinya itu bagaimana atau cara mengatasi ya padahal Bapak Ibu sudah memasukkan ID server sesuai dengan yang ada di WPNBK nah seperti ini ya offline ya CBT tidak terkoneksi ke server pusat Oke kita lihat di sini Ya, yang pertama server pusat sedang ditutup, ya. Nah ini ya bisa jadi memang dari pusat sedang ditutup. Namun ya jika bapak ibu mungkin sekolah lain ya, mungkin ada koordinasi dengan sekolah lain. Ternyata di sekolah lain statusnya tidak offline ya. Nah, sedangkan di server bapak ibu itu offline. Nah itu ya ada, ada beberapa penyebab yang lain. Kita lihat di sini. Jika ini yang terjadi biasanya bukan hanya server NBK sekolah kita yang berstatus offline, namun juga sekolah-sekolah lain, ya. Nah jika server pusat yang tutup ini menyeluruh ya Bapak Ibu terjadi seperti ini. Nah ini penanganannya cukup menunggu sampai waktu pembukaan server pusat, ya. Yang kedua, ya bisa jadi waktu GMT tidak sesuai dengan waktu lokal. Nah, coba cek settingan waktu tanggal dan jam yang ada di komputer server kita. Sudah sesuai belum ya dengan waktu lokal, tanggal, dan jam? Jika belum, maka ya, nah ini solusinya: cek kembali waktu GMT, setempat pastikan sudah ya. Pas 7, plus 8, plus 9 ya, atau GMT 7, game ini ya. Pengaturan waktunya ya sesuai dengan region ini ya, daerah masing-masing ya. Ini bisa diatur bagian region dan lanjut ya yang ada di kontrol panel pada komputer server atau pengaturan waktu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, VM tidak mendapatkan IP ya 192.168.0.200. Ya ini ya. Salah satu penyebab adalah settingan koneksi internet yang ke server bermasalah. Komputer host bisa mengakses internet, sementara sementara pada VM tidak terkoneksi internet. Nah, untuk penanganannya, jika server mendapatkan akses internet dari router ya, tidak dari switch atau modem langsung, maka pastikan setting IP addressnya tidak satu segmen dengan VM. Ya. Jika VM 192.168.0.200, maka IP router ya, dirubah menjadi misalkan 192.168.0.50.1 ya, ya. Nah ini ya, berarti IP dari internet ini tidak, tidak boleh sama dengan IP segmennya ya, tidak boleh sama seperti ini. Misalnya di IP modemnya 192.168.0.1, nah tidak boleh sama dengan seperti itu jadi dirubah lagi ya karena IP di VM pada VHD itu sudah tersetting ya 192.168.0.200 maka bedakan IP nya ya segmennya nah ini kemudian nah ini yang biasanya sering banyak salah ya penulisan di server salah proktor harus benar-benar teliti pastikan di server yang didapat dari web sama persis dengan diinputkan ke server ya nah ini biasanya masalah spasi ya input ulang id server yang benar ya yang sesuai dengan id server yang ada di web inbeka setelah pastikan tidak ada spasi di awal dan di akhir id server ini ya bapak ibu nah ini saya sering menemukan juga kendala seperti ini itu ada spasi ya mungkin copy paste ada spasi dan langsung submit ya jadi bisa jadi seperti itu ya jadi menjadi beda ya jika ada spasinya maka ID server tersebut terbacanya beda jadinya sehingga menyebabkan bisa offline ya ini ya jadi harus teliti dicek kembali oke okay, mungkin itu terkait dengan pembahasan singkat ya tampilan CBDC yang tidak terkoneksi ke internet nah ini khusus untuk yang semi daring ya yang menggunakan VHD untuk yang full daring tidak ada permasalahan seperti ini oke okay, sekian jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh